Ya, ini sidang hari ini panggilan pertama. Jadi kami belum tahu apakah membuat kehadiran tidak. Cuman hari ini sidang pertama yang legal standing dari kuasa hukumnya Tarubah Ubed. Jadi saya juga belum tahu nih di dalam sudah ada penggugat atau enggak. Saya tergugatnya. Tapi semua saya sendiri yang menggugat. Tidak hadir. Depan bang. Cuman nanti setelah itu saya akan tanya. Di sidang perdana penggugat sendiri harus hadir nggak sih prinsipal penggugatnya? Tapi hari ini belum dimintakan oleh majelis. Cuman hari ini penggugat mau. Oke bang, sidang dulu bang. Ya, oke, okay, sidang dulu ya. Siap, okay. Berapa bang mulai sidang? Saya sih sudah dipanggil. Oke, terima kasih ya. Pengadilan Selatan hadir untuk dipanggilan dari pengadilan. Dari rugat sendiri mungkin bisa dibilang sudah bulat ya keputusan untuk bercerai. Ada ini mungkin tuntutannya apa aja sih? Apa itu nanti ini kasih kelebihan lagi oleh Pak Minola. Kalau sudah juga kan? Sebenarnya memang karena ada persisian dan lain-lain. Persisian yang tahu. Percaya tahu bang? Persisian seperti ya persisian aja ada. Di antara keduanya mungkin paham dalam hal tuntutan. Ya, ada persis aja lah. Tidak terlalu gamblang sekali nanti bisa jelas mengapa. Berapa lama bang persisnya? Bagaimana? Sudah dari sejak kapan? Sudah lama juga sudah bertahun-tahun. Bang, sudah satu atap itu sudah berapa lama? Satu atap sudah tahunan. Bung, jangan. Apa namanya tidak ada persisian dari rumah sendiri ada nitip pesan apa gitu bang dalam sidang ini bang? Harus ada. Belum ada nitip pesan dari saya sih bang, kemarin sudah ada foto mereka kumpul ya artinya apakah itu bentuk sebuah nantinya negasi di luar akan ada kalau terkait itu kan ya sebagai mestinya ya tidak ada persisian tidak walaupun mereka mungkin ingin bercerai tapi tidak membuat itu jadi kan keluarga tetap harmonis. Jadi cukup bang ya. Ya oke. Cukup bang ya.